tinjauan teoritis dan juga fakta empiris di Bangka Belitung. Direktur Madaniyah Center Rusidi Sulaiman mengatakan bahwa agama yang seringkali dipahami sangat normatif. Sesungguhnya juga bersifat historis karena bersentuhan dengan rasionalitas atau kekuatan logika manusia. Untuk itu fenomena sosial keagamaan diangkat dalam sebuah aksi penelitian yang kemudian melahirkan karya dalam bentuk buku ilmiah. Bangka Belitung juga menjadi ikon hubungan yang harmonis antar umat beragama. Buku dengan 666 halaman dan ukuran 15 x 23 cm itu rampung ditulis selama 6 bulan. Ditulis oleh 4 orang diantaranya Rusidi Sulaiman, Amrullah, Muhammad Rofiq, dan Endang Kusniati. Kami punya inisiatif berangkat dari fakta sosial, fakta objektif di lapangan ketika Bangka Belitung menjadi ikon keberagaman dan hubungan harmonis antar umat beragama. Kemudian belakangan juga ada sikap-sikap euforia di dalam beragama, maka kami tergugah. Selain itu juga ada sikap welcome dari Pak Kapolda saat itu, Pak Irjen Pol Anang Sarif Hidayat, menyambut baik semangat ini dalam satu visi yang sama, semangat yang sama, orientasi yang sama, dalam rangka memberi kemaslahatan. Tim penulis juga sedang menulis buku sejarah TVRI Bangka Belitung dengan obsesi besar dari arah yang konservatif ke arah yang lebih berperadaban dalam konteks penguatan kelembagaan. Dari Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Kemudian depan Bapak, dan kita akan berikan nomor.